Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Muaro Jambi berdampak pada perekonomian masyarakat. Sehingga pemerintah Kabupaten Muaro Jambi berupaya terus mendukung baik melalui program-program pemerintah dan bantuan untuk UMKM di Muaro Jambi. Disampaikan oleh Penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah, bahwa pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus mempromosikan dan mendukung UMKM Muaro Jambi dalam pengembangan usaha yang bisa membangun perekonomian di masyarakat Muaro Jambi. UMKM Muaro Jambi sangat banyak dan berbagai macam usaha yang bergerak di bidang UMKM seperti batik, makanan olahan hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Hal inilah membuat pemerintah fokus dan konsisten membantu UMKM. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi konsentrasi terhadap UMKM, mendukung kegiatan yang dilakukan UMKM. Kenapa? Karena kalau UMKM itu dia bergerak dengan baik, maka perekonomian di satu wilayah itu juga akan bergerak dengan baik. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, arahan Pak Gubernur, bahwa kita yang ada di masing-masing kabupaten harus terus bisa menggerakkan UMKM yang ada di masing-masing kabupaten. Diketahui beberapa bantuan, baik bantuan program-program dari pemerintah Muaro Jambi melalui Dinas Koperindak serta TPPKK Muaro Jambi terus diberikan. Baik berupa bantuan gerobak usaha dan beberapa pelatihan masyarakat dalam pengembangan UMKM Muaro Jambi yang tentu bisa menunjang ekonomi dan membantu perekonomian masyarakat jika UMKM ini terus ditekunin dan terus mempromosikan hasil usaha mikro kecil menengah. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.